Balik lagi di sini dengan gue, A.A. Wirya. Jadi sekarang gue sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Jalan Tukat Yahaya nomor 100 Panjer Denpasar Bali ya teman-teman. Dan juga showroom ini memiliki cabang di Jalan Tukat Yahaya nomor 31X Panjer. Nah, di Celebrity Car ini tersedia berbagai macam mobil premium yang tentunya bebas tabrak, kualitas terjamin, serta ada garansinya nih guys. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ganti mobil. Dan segera kunjungi Celebrity Car karena stoknya sangat terbatas. Nah, sekarang di hadapan kita ada all new Mazda CX-9 Skyactiv yang tahun 2018 dan ini dibanderol dengan harga 669 juta ya teman-teman. Dan bisa kita lihat untuk desain kuncinya seperti ini, jadi seperti mobil Mazda pada umumnya. Nah, ini kuncinya simple banget dan juga bentuknya unik. Di sini ada tombol unlock, lock dan juga tombol untuk membuka bagasi di belakangnya. Nah, jadi seperti ini dia mobilnya teman-teman, ini besar banget mobilnya. Sekarang kita akan bahas dulu untuk di bagian eksterior. Nah, ini yang paling menggoda itu di bagian grillnya ya, dia besar banget dengan desain kodo khas Mazda. Untuk lampunya, di sini dia ada DRL ya, jadi DRL-nya itu melingkar, kemudian juga lampu utamanya dia sudah proyektor, dan di sini untuk lampu sinnya dia sudah LED semua, keren banget. Untuk sensor parkirnya dia berwarna merah ya, dan juga menyatu dengan warna bodinya. Untuk di bagian bumper juga dia ada list berwarna chrome, jadi menambah tingkat kemewahan pada mobil ini. Dan juga untuk fog lamp-nya dia sudah LED di bagian bawah. Nah, ini benar-benar desainnya cantik banget, ditambah mobilnya besar, jadi ini sangat pas di mobil ini teman-teman. Untuk di bagian grillnya ini yang paling gua suka, karena di bagian grillnya ini besar banget ya, ditambah logo Mazdanya ini berwarna chrome, dia besar juga. Kemudian untuk di bagian grill semuanya serba chrome, jadi menambah tingkat kemewahan pada mobil ini. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian atas, dia wipernya di sini sudah model frameless ya, jadi sudah kekinian banget tentunya. Untuk di bagian sampingnya sini ada side cut, kemudian untuk di bagian ban, dia menggunakan ban Falcon dengan profil 225/50R20 dan kelihatan ini bannya besar banget teman-teman dan juga tipis, jadi sangat cocok untuk di mobil ini. Dia untuk di bagian remnya sudah cakram ya, dan di sini side skirtnya ada dark chrome-nya, jadi menambah kesan mewah pada mobil ini di sekaligus untuk kesan sportinya. Nah, untuk di bagian spion di sini dia sudah ada lampu sein ya, ini sudah LED, tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan fitur kamera 360. Untuk di bagian handle pintunya dia model tarik dan tentunya ini sudah keyless ya, dan ketika kita mendekati mobil ini kita bisa buka dan juga tutup mobilnya dengan tombol ini. Kemudian di bagian sini dia ada list berwarna chrome di sekitaran pintu. Kemudian di bagian pilarnya dia berwarna piano black. Sekarang kita akan lihat di bagian belakang dari mobil ini. Untuk di bagian spoiler di sini ada berwarna hitam ya. Kemudian spoilernya juga menambah kesan sporty pada mobil ini, dan seperti ini dia desain dari belakangnya. Untuk di bagian atas dia sudah menggunakan antena shark fin, kemudian juga ada lampu headstop lamp, kemudian kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, dan tak lupa juga mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof di bagian depannya. Nah, jadi seperti ini dia desainnya benar-benar keren banget. Ini desainnya gagah serta berani ya, dan juga kesannya itu menantang. Untuk lampunya di sini dia sudah LED teman-teman, tapi sayangnya lampu mundurnya dia masih halogen. Kemudian di sini juga ada list chrome ya, jadi menambah kesan mewah pada mobil ini. Untuk di bagian chrome-nya ini dia panjang banget, kemudian logo Mazda-nya juga besar, dan di sini ada tulisan CX-9, kemudian juga ada lampu mata kucing, ada sensor parkir nih di bagian bumper, dan juga bumpernya ada list berwarna chrome. Jadi list chrome-nya ini benar-benar menambah tingkat kemewahan pada mobil ini. Di sini ada emblem Skyactiv. Nah, mobil ini sudah dilengkapi juga dengan dua buah knalpot, dan ini knalpotnya real ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada kamera mundur, dan sekarang kita akan coba untuk melihat kapasitas bagasi dari mobil ini. Untuk pintu bagasinya dia sudah elektrik ya, jadi kita tekan tombol aja maka dia sudah bisa terbuka. Dan seperti ini dia teman-teman, untuk di bagian atasnya dia ada hand grip, kemudian juga ada tombol untuk menutup pintu bagasinya secara elektrik. Untuk lampunya dia ada di sisi sebelah sini ya, jadi kalau malam hari kita tidak akan kegelapan. Dan untuk kapasitas bagasinya menurut gua standar nih, dan bisa dilipat 50-50 untuk jok row baris ketiga.
Nah, kalau kita lihat di sini dia bahannya sejenis bludru ya. Kemudian juga di sini ada power socket dan di sini dia tidak ada apa-apa, jadi kita bisa menampung barang di sini. Dan kalau kita buka di bawah sini dia ada tempat untuk ban serep serta untuk menyimpan tools ya, teman-teman. Siapa tahu kita ada membutuhkan sesuatu, kita bisa menyimpannya di sini untuk digunakan di mobilnya nanti. Nah, kalau kita lipat joknya, maka di sini ada seperti tuas ya. Jadi akan menambah kapasitas dari bagasi ini. Dan sekarang kita coba tutup dan kita lihat. Nah, jadi ini dia ketika menutup itu lumayan cepat ya teman-teman, jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat interior dari mobil ini. Dan wow, nuansa mewahnya benar-benar terasa banget, ditambah interiornya dia berwarna peach ya, jadi keren banget nih untuk di mobil Mazda CX-9 ini. Ini benar-benar nuansa mewahnya itu kuat banget. Di sini juga ada welcoming light, keren banget teman-teman tentunya. Untuk di bagian door trim dia di sini sudah soft touch ya. Kemudian di sini juga sudah soft touch. Di sini dia handle pintunya berwarna chrome, kemudian di sini ada chrome lagi, ada pegangan tangan juga berwarna peach, dan di sini dia sudah menggunakan bahan kulit halus sekali, dan di sini ada list jahitan aslinya. Kemudian untuk di bagian sini dia sudah piano black ya, dan ada list chrome-nya juga. Kemudian di sini ada power window, ada central lock dan pengaturan spion, keren banget nih teman-teman. Oke, di bagian bawah sini juga dia ada cup holder, ada ruang penyimpanan juga, dan tentunya ada speaker dengan list berwarna chrome. Di sini speakernya tuh Bose ya, jadi suaranya sudah pasti mantep banget. Dan sekarang kita lihat di bagian sini dia ada untuk sensor parkir, kemudian untuk membuka tailgate-nya, dan ada tuas untuk membuka kap mesin serta kap bensin. Untuk di bagian jok di sini dia sudah elektrik ya, dan di sini ada memory seat juga, keren banget, sudah kekinian. Nah, ini semua sudah pengaturannya tuh elektrik ya, jadi untuk maju, mundur, atas, bawah, kemudian pengaturan punggung dan lumbarnya dia sudah elektrik. Untuk di bagian joknya di sini dia sudah kulit dan berwarna peach, jadi menambah kesan mewah pada mobil ini, benar-benar keren banget nih, cocok di bagian Mazdanya ini. Kemudian di bagian bawah ada tulisan CX-9, dan sekarang gua akan coba masuk untuk melihat lebih detail seperti apa mobilnya. Nah, jadi seperti ini deh teman-teman, ketika gua duduk benar-benar nuansa mewah dan juga empuknya kursi ini benar-benar terasa sekali. Untuk di bagian setirnya di sini dia benar-benar sporty ya. Dia bahannya kulit, ada list jahitan, di sini juga ada list berwarna chrome. Ini di bagian setirnya dia banyak sekali list chrome ya. Kemudian logo Mazdanya juga berwarna chrome, dan di sini ada tombol audio control, kemudian di sisi sebelah kanannya dia ada tombol cruise control. Nah, sekarang kita akan bahas untuk di bagian dashboardnya. Untuk dashboardnya ini dia menggunakan material soft touch ya. Jadi sudah kekinian banget. Di sini soft touch semua teman-teman, keren banget. Kemudian di sini juga ada warna silver, ada tombol start stop engine, ada list chrome-nya juga, dan sebenarnya dia tampilan dari MID-nya dia ada layar di sisi sebelah kanan, bentuknya bulat ya. Di tengah sini dia ada monitor dengan bentang layar 9 inch. Kemudian kalau kita buka lacinya dia sudah soft opening, tapi karena di sini banyak ada barang jadi dia lebih cepat terbuka ya. Kemudian untuk di bagian atas sisi penumpang depan ada sun visor dilengkapi dengan vanity mirror serta lampu. Kemudian juga kalau di sisi tengahnya ini dia ada tempat kacamata. Kemudian ada tombol-tombol untuk membuka sunroofnya, dan di sini lampu interiornya dia sudah berwarna putih LED. Untuk di sisi pengemudi dia juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror, ada lampunya juga. Untuk di bagian atas ini dia atapnya itu berwarna hitam ya, jadi menambah kesan elegan pada mobil ini, dan ketika dibuka sunroofnya maka akan lebih lega lagi. Untuk di bagian tengah sini juga dia ada armrest, dan ini bisa kita buka maka kita akan mendapatkan ruang penyimpanan nih. Di dalam dia ada pengecasan juga teman-teman, jadi USB-nya bisa digunakan untuk ngecas, dan ini besar banget ya. Di bagian tengah sini juga dia ada dua cup holder, ada list berwarna chrome juga. Dan di konsol tengahnya ini dia ada electric parking brake, kemudian ada tombol-tombol, ada puter-puteran juga untuk pengaturan di multimedianya. Kemudian juga tuas transmisinya desainnya seperti ini ya, mewah banget tentunya. Di sini ada drive mode-nya juga, ada mode sport dan yang lainnya. Di tengah sini ada ruang penyimpanan nih, bisa untuk menyimpan HP. Kemudian di sini ada untuk ventilated untuk di bagian jok, kemudian juga pengaturan AC. Dan di sini ada tombol lampu hazard serta kisi AC-nya. Nah, sekarang kita akan bahas interior belakang dari mobil ini. Dan ketika pintunya dibuka, nuansa mewahnya tetap ada, teman-teman. Kemudian di sini juga dia ada tray ya untuk menambah privasi kita. Untuk door trimnya di sini dia sudah soft touch semua. Kemudian di sini juga kulit. Kemudian handle pintunya berwarna chrome, dan di sini juga ada list berwarna chrome. Dan ini benar-benar mewah banget berwarna peach. Di bagian bawah dia ada speaker, kemudian juga ada ruang penyimpanan serta ada cup holder. Dan untuk di bagian joknya di sini bahannya kulit juga ya, berwarna peach
plastik juga, jadi menambah kesan mewah dan elegan pada mobil ini. Sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di bagian belakang. Nah, karena mobilnya ini tinggi, jadi ketika gue naik itu sedikit lebih tinggi ya. Kemudian untuk di bagian legroom, di sini juga banyak ruang penyimpanan. Untuk di bagian tengah, di sini dia ada AC, jadi AC-nya sudah double blower, dan di sini ada pengaturan AC-nya, ada arah semburan angin juga. Dan di bagian belakang, bisa kita lihat untuk dashboardnya, dia layoutnya seperti ini, benar-benar mewah banget, apalagi kalau sunroofnya terbuka. Untuk hand gripnya di sini dia sudah model retract ya, dan di bagian tengah sini dia ada armrest, ini bisa kita buka untuk menyimpan HP, dan juga ada USB untuk ngecas, jadi mantep banget, ada dua buah cup holder juga, dan ini juga bisa kita lipat ya, jadi di bagian belakang sini bisa diduduki oleh 3 orang, dan di bagian paling belakang dia bisa diduduki oleh 2 orang, kemudian juga ada ruang penyimpanan serta ada cup holder di row baris ketiganya. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini. Kita tinggal tekan aja tombol start stop engine-nya, dan ini dia tampilannya ketika mesin dari mobil ini sudah menyala. Bener-bener keren banget nih teman-teman. Apalagi di bagian MID-nya ya. Di sini bener-bener nuansa modern serta nuansa kekinian dari MID-nya bener-bener terasa banget. Dan untuk setirnya di sini dia enteng banget ya, tapi tetap berkarakter, keren banget. Di sini juga dia ada layar ya, bentuknya itu bulat, jadi menambah kesan unik pada mobil ini, apalagi di bagian tengahnya ini dia ada bentang layar 9 inch. Dan ini tentunya sudah touchscreen, atau kita bisa juga kendalikan dari putar-putar di bagian tengah sini. Dan ini benar-benar khas banget dengan Mazda teman-teman. Kemudian di sini ada tombol home-nya juga, kita bisa kendalikan ya, jadi kita bisa milih-milih menu dari pengaturan ini. Dan ini kalau kita lihat untuk di bagian AC-nya, di sini dia putar-putaran lengkap, dia AC-nya juga sudah dual zone, dan kalau kita nyalakan ventilasi untuk di joknya, maka akan memberi kesan adem pada joknya ini. Dan ini dia AC-nya teman-teman, kita setel di bagian dua-dua ya, karena untuk cuaca kali ini begitu panas, dan ini juga ada tombol untuk mengatur arah semburan angin, jadi bisa ke kaki, ke dada, ke kaki dan dada, jadi lengkap banget. Untuk di bagian defogger juga lengkap. Dan ini kalau kita turunkan suhunya dia bisa sampai 15 ya, jadi ini dingin banget teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian tengah sini juga dia ada lampu indikator untuk di bagian tuas transmisi posisinya ada di mana. Dan kalau kita pindahkan ke R, maka kamera belakangnya itu akan menyala, dan ini bisa kita lihat ya, jadi akan menambah safety saat kita memarkirkan mobil ini atau memundurkan mobil ini. Nah, jadi seperti dia tampilannya teman-teman, benar-benar mewah banget untuk di mobil Mazda CX-9 ini. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan semua lampu ya. Jadi kita akan lihat seperti apa tampilan dari mobil ini ketika lampunya menyala. Jadi di sini untuk di bagian tuasnya dia ada di sisi sebelah kanan ya. Jadi kas-kas mobil Jepang dia ada di sisi sebelah kanan, tapi untuk mobil Eropa dia ada di sisi sebelah kiri. Dan ini benar-benar menambah kesan mewah ya untuk di lampunya. Benar-benar keren banget untuk di mobil ini teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian lampu sin dia seperti ini tampilannya, dia sudah LED dan juga berupa garis gitu ya, jadi futuristik banget kesannya. Dan seperti dia tampilannya ketika lampunya menyala. Untuk di bagian fog lamp dia nyempil di bawah sini ya, dia sudah LED berwarna putih, mantep banget. Dan seperti dia tampilannya teman-teman ketika lampu bagian depannya itu menyala. Nah, di sini juga bahkan sampai sampingnya itu dia ada lampu LED ya, dia berwarna putih, benar-benar mantep banget, bisa dilihat dari samping juga untuk di mobil ini. Dan ini benar-benar tampilan yang gua suka dari sebuah Mazda, karena Mazda itu menciptakan mobil itu benar-benar keren banget ya teman-teman ketika diluncurkan. Dan seperti ini dia tampilan belakang dari mobil ini. Untuk di bagian lampunya dia sudah LED nih, keren banget. Kemudian lampunya juga dia melingkar, dan untuk di bagian plat nomornya juga dia sudah ada lampu. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu, sampai jumpa, bye.